Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Uma BCA. Di video kali ini, Uma mau buat kentang panggang. Nah, mau tahu cara buatnya gimana? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Uma BCA. Dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 4 buah kentang yang sudah dicuci bersih. Kemudian belah kentang menjadi 2 seperti ini. Kemudian siapkan pan. Di sini saya memakai pan dari Cooker King ukuran 26 cm. Untuk detailnya bisa lihat di deskripsi box ya teman-teman. Tuang kentang ke dalam pan. Kemudian panggang kentang. Panggang kentang kurang lebih 15-20 menit. Kemudian tutup pan. Setelah 10 menit, buka tutup pan. Kemudian balik kentang agar tidak gosong. Kemudian panggang kembali dengan api yang sangat kecil ya teman-teman. Jika teman-teman di rumah punya oven, bisa di oven juga ya teman-teman. Panggang kentang hingga matang. Kemudian siapkan kol. Di sini saya memakai kol ungu ya teman-teman. Ini kolnya sudah saya cuci, kemudian akan saya potong-potong kecil-kecil. Kemudian siapkan seledri secukupnya. Di sini seledrinya akan saya potong-potong. Nah, ini dia seledri dan kolnya sudah saya potong-potong ya teman-teman. Nah, ini kentangnya sudah matang ya teman-teman. Kita siap untuk menyajikannya. Taruh kentang di atas piring, kemudian tambahkan kol secukupnya. Kemudian tambahkan seledri di atasnya. Kemudian tambahkan bawang goreng secukupnya. Kemudian tambahkan saus sambal secukupnya. Tambahkan saus mayones. Kemudian saya akan tambahkan saus mayones pedas. Kemudian tambahkan keju parut di atasnya. Nah, ini dia kentang panggangnya sudah jadi. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resepnya ya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Uma BCA ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.